Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat berjumpa kembali di tahun yang baru. Betul? Sehat semua Bapak-bapak. Alhamdulillah, jika bicara Muharram, Muharram adalah perubahan yang lebih baik. Salah satu di antara kenapa kok harus ada bulan Muharram dan kenapa dinamakan Hijriah tanggalan kita? Karena melihat dari motivasi hijrahnya para sahabat, ya, ketika di zaman Rasul. Bayangkan 10 tahun di Madinah membuat perubahan besar di dunia, betul nggak? Ya. 13 tahun hanya mempelajari tentang ya mengenal Tuhan, ya mengenal Allah Subhanahu wa taala di Mekah, dan ayat yang berkaitan dengan ketuhanan, keesaan, ya ketauhidan Allah turunkan selama 13 tahun. Ketika di Madinah selama kurang lebih berapa tahun? 10 tahun, ya. Isinya berkaitan dengan apa saja? Dunia perdagangan, dunia sia-sia atau istilahnya politik, ya. Bahkan Nabi menjadi seorang pemimpin kayak gitu. Nah, awal perubahan besar makanya dinamakan tahun kita adalah tahun Hijriah. Ini istilahnya para sahabat Nabi 4 orang ya 5 orang. Umar radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Satu lagi adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu radhiyallahu. Luar biasa ya. Jadi semangat Muharram, semangat tahun baru Islam ini semoga lebih baik lagi kita. Amin. Bapak-bapak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita malam ini. Kita sedikit masuk penjelasan tentang ahkam tilawah. Ada kalau tajwid dibagi menjadi tiga, ya, makhraj, makharij, kemudian sifat, satu lagi apa? Ahkam at-tilawah. Pembahasan kita sudah masuk kepada ahkam at-tilawah, yaitu hukum bacaan. Ada 5 pelajaran di dalamnya. Yang pertama ada nun sukun atau tanwin, mim sukun, hukum idgham, hukum mad, dan satu lagi hukum isim al, ya, atau al-qamariyah, al-syam, siyah, dan satu lagi adalah lam fi'il. Pembahasan yang pertama adalah hukum nun sukun. Yes. Hukum nun sukun. Nun sukun atau tanwin. Kenapa kok harus disebut dengan atau Ustaz? Ya, nun sukun itu adalah tanwin. Cuman penulisannya yang berbeda, pengucapannya sama. Ini seperti kita baca an in kun. Nah, ini seperti apa halnya tanwin. Ini tanwin fathah, ini tanwin kasrah, ini tanwin dhamma. Ya. Kalau diartikan dalam ya apa namanya? Tarif. Tarif itu artinya definisi, ya. Tanwin adalah nun sukun zaidah yang pengucapannya nun akan tetapi penulisannya bukan nun, ya, atau tidak nun. Nukton lafdon wala kitaban, pengucapan akan tetapi penulisan berbeda, ya, intinya samalah kedudukannya gitu ya. Biasanya kalau kita misalkan suruh nulis Al-Quran, kalau dulu ada yang namanya pelajaran Fak Imla. Jadi ustadznya membaca sesuatu, kita suruh nulis apa yang diucapkan oleh ustadznya. Misalkan wal mursalati urfan. Urfan ini urfan begini atau ya. Ya, sebenarnya sendiri. Ini satu, dua, yang mana? Satu. Satu.
Coba kalau nggak tahu. Ya, coba nggak. Nah, begini juga sama. Kul a'udhu bi rabbin nas. Rob, begini langsung. Atau yang mana yang benar? Kombinasi. Satu, dua. Yang mana yang benar? Kombinasi. Iya. Kalau saya tes boleh tulis anas sesuai hafalan tapi nggak boleh lihat Quran. Iya. 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 Ya. Bisa. Bisa. Yang benar semuanya dapat hadiah. Ya. Ya. Depan ya. Siapin. Tapi rahasia surat apa? Nah ini nanti kita akan belajar ini. Setelah tajwid selesai kita akan belajar namanya ya ilmu dobet ya wal harokah atau istilahnya ada ilmu dobet wal kitabah. Dobet itu harokat dan juga penulisan huruf-huruf. Kalau kita nggak tahu gini tulisannya, kul a'udzu bi rabbin nas, enggak ada alif lamnya. Nah, alif lam ini nanti berfungsi di sini nih di hukum baca bacaan. Ya, namanya alif lam syamsi. Syamsi ya di sini. Nah, kita harus tahu nanti. Ya, kita. Saya ngajarinnya buat nanti mungkin bisa diajarin lagi ke orang lain ya, bukan buat diri sendiri, tapi cukup buat diri sendiri insyaallah. Paham? Apa itu nun sukun, apa itu tanwin? Ya. Jadi ini yang membedakan. Penulisannya seperti ini tanwin akan tetapi pengucapannya nun. Ya, pengucapannya nun akan tetapi penulisannya bukan nun. Nah, makanya kita hukumi yang pertama namanya hukum nun sukun atau ya nun zaidah. Nanti kita istilahnya nyebutnya dalam ilmu tajwid atau ilmu bahasa Arab namanya tanwin. Ya. Paham apa itu nun sukun, apa itu tanwin? Paham ya? Silakan definisikan sendiri. Nah, di sini ada kita bagi ada 4 hukum. Ya. Yang pertama disebut dengan yang pertama namanya apa disebutnya? Idhar halqi. Yang kedua ifat terakhir. Idgham. Yang ketiga iqlab. Yang keempat ifa hakiki. Idgham di sini ada dua di gunnya sama bila di bayri. Atau bila juga boleh nggak apa-apa. Ini istilah yang bisa kita gunakan. Jadi idgham ini di pembagiannya aja. Ya. Kita biasanya kan dulu kita bahas langsung 4 ya. Langsung 5 ya. Idhar, idgham bi guna, bi ghairi guna ini enggak ya. Kita pisah aja. Karena nanti ada harusnya dia idgham bi guna, cuma enggak dibaca idgham bi guna. Bacanya nanti idhar. Kalau kita langsung bagi, kita enggak tahu nanti penjelasannya seperti apa. Contohnya ya ucapan ini. Saya mau tanya. Nah ini Pak Joko bacanya apa ini? Bunyanun. Apa? Bunyanun. Bunyanun.
bacanya apa? Hunyan. Enggak usah ngikutin ya. Hunyan. Ini Kinwan. Kin apa kiu? Kiu. Ini bacanya apa? Kinwan. Kinwan. Terserah pokoknya, enggak usah ngikutin. Ngertinya apa? Kinwan. Ini Kinwan. Kinwan yakin? Kinwan. Ntar kalau salah push up ya. Iya. Kinwanun. Kinwan. Ini Pak. Di belakang mungkin ini dong. Apa? Menyani. Mana-mana. Kinwan. Kak Joko. Enggak kelihatan. Titiknya apa ya? Kaget di belakang. Depan ini ya, Pak. Kelihatan ya, Pak. Bunyanun. Bunyanun. Kenapa kok bisa bacanya Bunyanun enggak Buyanun? Belajarnya begitu. Kan ini gombinguna. Nun ketemu ya. Dalam satu kata itu. Nah, itu makanya kita bagi yang namanya apa? Idgom ada dua. Jadi jangan langsung idgom diguna, idgom bisa. Idgom dulu, nanti ada yang tidak dibaca idgom, tapi bacanya idhar. Namanya apa ini istilahnya dalam tajwid? Bunyanun, kinwanun istilahnya apa dalam ilmu tajwid? Apa? Bacanya begitu. Sapal ya. Hah? Idhar Syafawi. Idhar Syafawi mah mim ketemu selain ba sama mim. Idhar M. Apa mutlak, M? Mutlak. Nah, namanya idhar mutlak. Mutlak abadan hatta yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat bacanya tetap begitu. Min awal ma nazal hatta akhir. Ma sa'ud. Dari awal turun sampai nanti naik lagi ke langit. Iya. Namanya idhar apa? Mutlak. Mutlak artinya mutlak. Dah, enggak bisa dinego. Ada 4 dalam Al-Qur'an. Sengaja saya enggak usah dunia. Karena dunia udah tahu bacanya langsung. Wa mal hayatud dunya. Kalau ngajarin anak kecil dia duya aja. Ini kan idgham ustaz. Gurunya juga enggak tahu iya juga ya. Iya mungkin bacanya duya. Itu kejadian kayak gitu. Ketika saya ngetes naik ya tingkat di salah satu sekolah, terus saya tes beberapa bacaan ini, dia baca duya, buya, kiwa gitu. Ini bacanya begini, iya emang gak disalahin sama Pak Ustadz ini? Enggak, saya panggil Ustadznya, ini bacanya Pak Ustadz, dia baca juga kayak gini, kiwa dun sidu. Aduh, saya bilang, emang gak pernah belajar dulu sebelumnya? Belum Ustadz, emang bacanya gimana? Kalau dulu itu ini Ustadz, idhar itu hanya idhar itu aja, kemudian itu aja. Ya, namanya idhar mutlak. Belum tahu. Gitu ya. Nah, makanya kita bagi idgham menjadi dua. Bukan idgham sendiri, ya. Karena nanti ada bacaan idgham yang tidak dibacain idgham. Harusnya bacanya idgham, cuman tidak dibacain idgham. Dalilnya mana Ustaz? Itu apakah cuman pendapat saja? Enggak, ada dalilnya. Dalilnya adalah illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kad dunya summa sinwanin tala. Apabila ada yang kalimatnya dalam satu kata nun sama huruf idgham fala tudghim, maka enggak boleh diidghamkan kad dunya sebagaimana dunia summa sinwanin kemudian sinwanin tala dan bacalah demikian. Jadi itu dalilnya. Dalam mana Ustaz? Dalam kitab Tuhfatul Atfal. Paham? Jadi bukan lagi yang namanya katanya. Kata Pak Ustaz Jelani, bukan. Kata para ulama. Nah, Pak Ustaz, saya hanya melanjutkan. Karena silsilah sanad Quran saya kepada beliau, maka saya melanjutkan ini kepada bapak-bapak semuanya. Ya, seperti itu. Bukan lagi kata saya, tapi kata ulama. Dan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan hal ini menjadikan kita kelak akan dikumpulkan bersama beliau. Amin. Baik, yang namanya belajar begitu harus ada sumber-sumbernya. Enggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Nanti akan
ya, bukannya dapat hope Nabi malah ditelantarkan karena cuma ngaku-ngaku tapi nggak punya dasar. Baca Quran yang ini mana ada dalilnya? Ngomong begitulah katanya, nggak boleh, ada dasarnya. Ahimtum bapak-bapak, alhamdulillah. Nah ini aja pengenalan kita ya, yang namanya nun sukun dan tanwin ada berapa hukum? 4. Yang pertama, kedua, ketiga, idhar, keempat, ya idhar. Ingat ya, idharnya hakiki ya. Idharnya halki, idharnya haki. Karena nanti ada idhar mutlak sama idhar syafa. Dah, sekarang dibuka Al-Qur'annya. Kita lanjutkan surah Al-Qadr, ulang lagi. Kemudian nanti surah Al-Alaq sampai surah Ad-Duha. Satu orang baca minimal 2 baris, ya maksimal 3 baris. Yuk, mulai dari Pak Joko dibaca surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hadd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Artinya jelaskan qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Minnya jangan lama-lama, naikin ke atas ke hidung. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha bi'idhni rabbi. Yang di'id, dialirkan gaknya. Di'idni, kayak gitu. Warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Jadi R-nya harus jelas ya. Ada yang udah benar terus ujung-ujungnya patch. Wah, kesini nih di Masjid Ar-Rahman. Pak saya bisa jadi imam. Saya nggak tahu kalau ini Pak. Bagus. Amor terus patch. Waduh, langsung pudar. Ya. Hati-hati ya, tetap stabil R-nya, tetap dibaca. Bagus ya, ini
kesalahannya yang fatal tadi aja. N-nya hati-hati. Orangnya biasanya diguna maksudnya. Ya. Gunanya biarkan yang lama aja ngalir. Lebih baik lama ketimbang enggak. Mat tabi'i lebih baik agak panjangan dikit ya ketimbang tidak. Begitupun juga sama guna. Inna anzalna lebih baik agak panjang dikit ketimbang kurang ya. Namun kadar yang lebih baik adalah pas gitu. Nah, kenapa? Karena kalau enggak dikasih guna bisa sampai nanti kesalahan jali. Cuman tidak boleh dibiarkan ketika terlalu panjang ya. Tetap diberikan lebih baik kepanjangan ketimbang kurang. Barakallahu fiik. Selanjutnya Allahi Al-Alaq ya sampai ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbika Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sedikit alladzi 'allama bil alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal jangan ditarik langsung, biarkan dia ngalir dulu sedikit. Dia tawassut ya, Umar. Kalla innal insana layatgha. Nah, begitu lamnya, jangan innal insana, biarkan ngalir dulu. Namanya dia punya sifat tawasut. Apa? Tawassut. Tidak sampai situ yeah. Hati-hati Pak Wahid ya yeah. Lamnya itu fatal sekali kalau salah ya. Allamal il gitu. Allamal il jangan allamal il mal il mal langsung ditarik. Jangan ya, biarkan dia ngajar dulu ya. Alhamdulillah jangan alhamdulillah atau alhamdulillah ya. Perhatikan Pak Wahid ya. Sudah bagus ya, tipis-tipisnya hurufnya. Selanjutnya, silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Minas. Minas. Billahi minas syaitonir rajim. Minas. Sya. Ya sya. Ya sya. Nah, ya sya. Ya sya. Ya. Ya. Sya. Ya sya. Ya sya. Ya sya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arra'ahu stagna. Inna ila. Nanya pendek. Innya dipanjangin. Inna ila rabbika rujian. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bi cepetin au amara bi taqwa pendek au amara bi taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Dah cukup berkuatiku. Hati-hati naknya. Inna gitu. Innya yang dipanjangin, naknya cepat. Tapi kalau kurang kadarnya biasanya na panjang. Ya. Inna ila gitu. Inna innya yang dipanjangin. Inna ila kayak gitu ya.
hati-hati, semoga Allah sempurnakan ibadah saja. Ya, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'lam bi anna Tahan, Pak Yaya, mim ketemu, Pak. Alam ya'lam bi anna Mim ketemu, Pak. Ikhfa syafawi. Kan udah belajar waktu itu kan? Ya, Syekh. Alam ya'lam bi anna Allah yara Kalla la illam yantai lamasfa'an bin nasiyah. Binnya tambah lagi. Pokoknya lebih baik kepanjangan, kelamaan ditahannya ketimbang hilang. Ya, apa ya ya? Kalla la illam yantai lanas. Gitu ya. Yantai lanasfa'an Kalla la illam yantai lanasfa'an bin nasiyah. Iya, lebih baik kepanjangan. Karena kayaknya kadar kepanjangan buat bapak-bapak itu yang pas. Napasnya cuma gak pas. Napasnya bersentak. Iya, sih. Aduh, napas. Nasiyatil kadibatin khati'ah. Sama, ya. Ikhfa juga ya. Ang-ang itu ya. Miyashanil waswasil khannas. Lebih baik panjangan dikit ketimbang apa? Kurang. Kurang. Kalau kurang ntar kurang beneran. Ya, enggak panjang ya. Gitu. Lanjut ya. Falyadu'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tu'i'u wasitu. Kalla la tuti'u suwajah. Dinya dulu Pak Bos. Kalla la tuti'u wasjud. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Dinya itu enggak klik ya. Coba bareng-bareng kalla 1 2 3. Kalla la tuti'u wasjud. Lagi lanjut lagi al-alaq ulangin lagi ayat pertama sampai terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min khalaqal insana min alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla bagus, hati-hati di awal ya. Iqra. Cepat ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-ra'a istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana matnya. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Sekali lagi coba alam ya'lam maskura. Alam ya'lam. Alam.
Alam bi annallaha ya. Yang terlalu panjang itu Pak. Annallaha ya. Yang panjang Allahnya. Alam ya lam bi annallaha ya. Bagus. Itu selanjutnya ulangi dari alamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Judi, yang duduk, judi. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Nah, suci, bagus. Selanjutnya, At-Tin. Ya, silakan. Panjangin aja lebih baik ketimbang kurang ya. Barakallahu fi. Selanjutnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tarik blus. Kemarin di surah Asr. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tarik Pak Budi doma-domanya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus shalihati falahum ajrun. Itu dua. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tarik, enggak itu ke depan. Wa'amilus sholih itu, lus, cepat. Wa'amilus. Nah. Rumnya juga sama gitu ditarik. Pelan-pelan. Wa'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada ghairum, ghairum. Jangan ditarik goirumnya, goirumah biasa aja dia. Wa'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, begitu, ahsan. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Mhm. Alai
mamanya juga nih, hati-hati ya Mbak Budi ya. Semoga Allah sempurnakan nih kurang bacanya. Selanjutnya, monggo silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturisinin. Jangan waturis. Turi. Waturisinin. Rinya pendek. Waturisinin. Waturisinin. Nah, wahadal baladil amin. Lahot kolat nal insana fi ahsani taqwim. Summa rohadah. Banyak pendek tuh, sumnya biarin aja dia panjangin. Summa rodan gitu nah. Summa rodan tahu asfala safili. Nah, tunggu, hati-hati. Pokoknya panjangin aja ya. Nah, ntar kalau salah saya bilang salah kok. Jangan khawatir. Pokoknya panjangin kok ya, panjangin aja. Selanjutnya, silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dus. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun kama yukadzibu ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya jadi bagus. Selanjutnya Al-Nasrah. Alam. Ya, sampai ayat kelima. Al-Nasrah raka khadrah. Bawa khadna anta wifrah. Hari. Rok. Itu yang rok. 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 Lanjut. Maaf ya, saya bukannya ngomelin, bukan. Terlalu ngomelin yang bosan. Enggak maksudnya. Biar ngingetin. Oh iya, tarik kan. Enggak, sedang ada masalah. Nyantai. Nah, begitu. Al-Ladhi. Bagus, lagi-lagi bagus, bagus. Usri yusra ya. Tadi kan udah dilatih di illa ladzina amanu kan. Selanjutnya, Mbak. Ulangi dari warofa'na. Ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim.
pendek, terus seriu cepet. Bagus, selanjutnya pendek warfa'na laka dzikrak. Bahas mungkin nanti agak berbeda dengan dulu yang pernah kita pelajari, makanya jangan sampai tidak bisa hadir ya, yuk berusaha bagaimana bisa mengikuti terus setiap pertemuannya, dan semoga Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan umur panjang, dan Allah jadikan ilmu ini bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, buat orang-orang di dekat kita, dan semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh.